ketika hatimu sakit akibat kehilangan, ada Allah yang membuka pintunya untuk kamu dekati. Segeralah mendekat kepadanya, biar Allah yang membantumu mengikhlaskannya. Hari ini hatimu sakit dan kecewa karena berharap pada manusia. Namun dari rasa sakit ini, kamu belajar jika tidak ingin kecewa. Kamu harus berusaha berharap hanya kepadanya. Mengadulah kepada Allah, menangislah di hadapannya. Ikatkan dirimu kepadanya, ikhlaskan karenanya. Yang terindah dari perpisahan adalah mengikhlaskan.